Tiga, masuk apa yang tiga? Baik deh. Dan menjadikan. Masuk empat. Masuk empat. Masuk. Allah wa ta'ala mami wa nukal mi wahana wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rizukna al-fahma wal-ilma wal-akla wal-hikmata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gufir lana wal-walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira walijami'il muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwad. Allahumma hatim lana bi-khusnil khatimah wala tahtim alayna bi-su'il khatimah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab hak mereka, mereka itu di dalam segala rumah dan menjadikan ia akan kita sekalian, akan tempat keinginan bagi segala mereka itu dan difardukan atas kita. Sebab itu kena tahu kaedahnya tentang isteri, tentang suami. Sama kaedah bukan buat suami isteri ya. Menuntut ilmu ni pun ada kaedahnya. Menuntut ilmu ni pun iaitu ada yang difardukan. Lepas itu talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Lepas itu kalau dia tahu, dia orang Korea sini, dia tahu dia tak belajar, dosa lah. Sama juga yang mengajar. Yang mengajar tengok dia mengajar. Dia datang tu dia mengajar kerana apa? Kerana tanggungjawab sebagai mukallaf ataupun kerana al-fulusi untuk al-mampu si. Kena duit ya, duit. Kena duit ya. Tu kaedah dia. Nah, lepas itu suami kena ada lima benda suami. Kalau tak ada lima benda dalam rumah dia tak ada, berdosa suami. Dengar ni memang sadu ya. Tambah nyanyian doa, dengar ni. Malam ni banyak pada pindah apa? Tengok kurang orang. Ya, bagi kurang pula orang ya. Malah abang kerja agama macam ni bah, ya. Sebab tu nanti kita mati pun seorang dalam kubur bah. Lalu siapa kawan kita? Yang kawan kita siapa? Amal soleh. Yang kawan kita amal soleh. Duit banyak pun tak bawa, bini banyak pun tak ikut ya. Lepas tu duit banyak pun mesti bergaduh pula adik-adik paraid bah. Inilah, inilah bahayanya duit bah, ya. Duit ni bahaya. Lepas tu suami ni lima benda dalam rumah pun ada. Pertama apa? Kalau tak ada dia dalam rumah ni, dia berdosa dengan isterinya. Pertama, dalam rumah suami kena siapkan ubat-ubatan. Kena ada ubat. Dalam rumah kena ada ubat. Kalau sampai isteri meminta jiran sebelah, maka berdosa. Nak ubat-ubat. Ya, tembak ya. Apa ubat patut ada. Ya. Termasuklah ubat kuat. Ha. Ya. Kalau suami tak kuat, nafkah batin, habis ya. Lepas itu suami kena ada dua dalam rumah. Dua teras. Satu kena bagi bekas, makan bekas. Satu kena kerah. Faham ya? Tak kerah, bini benda-benda cerai. Dengar ni abang sadu. Lepas tu kena tahu, belajar bahawa hukum talak. Talak, belajar hukum talak. Tapi bila kita ustaz cakap, dia kata ustaz ni lucah. Padahal dalam hukum fiqh ni tu, panggil furuk. Furuk ni cabang. Furuk ni cabang. Furuk il masail. Cabang-cabang, bak segi masalah. Tentang hukum dan hakam. Ni sama cabang ni. Tapi orang tak nak ngaji. Dia ngaji kat mana? Al-gugulu, al-wasafu,
al Facebooku. Ah, mengaji tu ah. Mengaji betul-betul tak mau, ya. Yeah? Belajar dengan tok guru tak mau, nak ada kitab tak mau, tak mau lah, ya. Yeah? Dia tak mau. Roh nak tolong roh bagi anak kat rumah. Kita nak ajar dia, nak ajar apa ya? Nah, lagi apa? Ai, gaji. Ni susu dah. Roh, roh susu dah. Ya. Yeah? Pertama iaitu barang apa tadi, barang mandian ni, ubat-ubatan, ya, yeah. Ubat-ubatan. Kedua barang mandian. Kena ada. Sebab itu kaedah ni bila isteri dia belikan barang mandian, sabun mandi, borong gigi, ya. Yeah? Barang basuh baju, sabun-sabun tu kalau isteri beli, dia boleh claim dekat suami, boleh claim balik. Ha, suami kena bayar. Ya, yeah? Suami kena bayar. Ha. Belajar tunggu wei, eh, tunggu. Barang mandian. Dan ketiganya, subhanallah, makan minum. Ha, wajib saya bagi makan minum. Saya bagi, bang. Bagi sekali. Ha, ni kapten dia bebas. Apa saya bagi? Ha, nolon, apa saya bagi? Banyak benar, tiga, betul. Gemuk macam penyu. Ha. Dua kali ya. Wajib dua kali. Lebih tu harus. Tapi kalau perempuan tu dia dapat suami yang macam ni, subhanallah, untung lah. Dia dapat suami yang bagi makan yang berlebihan. Tapi kalau belajar buat kitab tasawuf, bila makan lebih-lebih, dia mengundang penyakit. Dan dia berat nak ibadat. Ini macam ni orang tak datang surau ni. Sebab dia banyak makan tu. Bila banyak makan, dia banyak taik. Bila banyak taik, dia malas datang surau. Tengok pada bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan penuh surau? Ya? Penuh surau. Sebab apa? Bulan Ramadan nak makan. Lapor. Tempat lain kedai tutup. Surau tempat dia landing. Ya? Itu pun bukan ibadat pun. Tidur. Ya? Landing ni bersana. Landing ni bersana. Oh, mati syahid. Sana mati syahid. Sana mati syahid. Itulah bagusnya surau masjid ni tempat apa? Tempat bila orang ada masalah, datang surau. Bila bergaduh sama isteri, datang surau. Bila dia lapor, datang surau. Bulan Ramadan kedai mana tutup? Tu bagus surau masjid. Bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah. Kita tarbiyah. Yeah? Tarbiyah diri kita ni. Allah tarbiyah. Bukan senang nak jadi hamba yang ditarbiyah. Yeah? Sebab itu sebelum nak masuk, nak kita apa? Masuk tarikat ke apa ke? Selesai syariah dulu. Tengok mana punya mamat. Yeah? Makrifat. Bila dah makrifat, tak semayang. Orang bila lagi makrifat, lagi kenal Allah, lagi dekat dengan Allah. Tentu. Itulah makrifat macam aku. Kau dengan aku makrifat, kenal aku? Kenal tak? Kalau kau kenal, kau tahu aku suka minum apa? Kau pergi jantan, bukan hari ni. Dia makrifat, dia kenal. Macam kita kenal bini kita, kita makrifat. Kenal bini kita. Dia suka minum apa? Dia tidur ku apa? Dekat kita, dia main Facebook ku apa? Tak tahu lah. Tu makrifat, ya. Makrifatullah tu kenal Allah. Betul nak kenal Allah kena kenal diri. Kenal diri tu diri dia musnah. Diri dia musnah, dunia ni musnah, duit musnah, semua musnah. Allah yang tidak musnah. Ini pelik, lagi makrifat lagi tak kenal Allah. Ini masalah jahanam. Rasulullah pun tuan-tuan, utusan Allah, kekasih Allah tak pernah tinggal semayang. Dia sakit pun sahabat papah pergi semayang macam mana? Ini Rasulullah. Kadang jenis-jenis orang macam ni dia kata, mana dalil? Nak semayang pasal ada dalil. Dalil tu lah dalam hadis daripada Anas bin Malik, ada Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu, semayanglah kamu seperti mana engkau lihat aku semayang, kata Nabi. Tu hadis ni, tu dalilnya. Tu bahaya tuan-tuan, ya. Bahaya lah. Bahaya macam mana bila tak ada asas agama, ya, tak ada asas ilmu. Tu bahaya lah. Itu penting ni, damping surau masjid, damping dengan ulama penting lah. Sama juga negara ni bila dipimpin dengan ulama, negara tu aman. Ya, negara tu tenteram, negara tu selamat bila dipimpin dengan ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya, belajar nak usharaf, anbiya tu bukan nabi, bukan rasul aja, anbiya tu dijamakkan adalah ulama. Betul kena belajar bahasa Arab. Minta ada aine, ente, unte, kude, kurme. Itu dia. Itu semayang bahasa Arab. Semayang ni bahasa syurga. Semayang ni bahasa Al-Quran. Semayang. Semayang ni ada tazakkul. Dia ada tafahum, dia ada tadabbur. Dia ada rukun qauli, fa'li, qalbi. Tak ada semayang tak sah. Apa ada tazakkul? Ni reba kapten reba bahan selalu buat orang Arab. Apa tazakkul? Tazakul apa? Tazakul apa? Ni tengok macam orang Yaman ni. Tazakul apa?
Tazakul ni menghina diri. Hina, bila semayang ni hina diri, semayang. Hina diri, aku ni bodoh, aku ni lemah, aku ni fakir, aku ni miskin. Ya Allah. Ini tak tu tazakul, hina diri. Dia semayang, dia seronok, dia hina diri. Hina diri. Dia tak ingat lain lah, ingat Allah je. Lepas tu kalau buat khusyuk, khusyuk ni dia bukan semayang tak sedar. Khusyuk ni dia semayang, dia sedar. Tapi dia semayang, dia ada tadabbur. Dia ada tafahum. Tafahum tu apa? Dia faham apa dia semayang, dia faham apa dia baca. Dia tafahum. Ya? Itu kaedah solat. Tuan-tuan. Ya? Tapi bila dia tidak ada khusyuk, dia tidak ada tafahum, tidak ada tadabbur, tidak ada tazakul, itu semayang dia hayal. Hayal lah. Ya? Tak sedar, tak sedar, hayal. Dia masuk dia, tak ada tumpu semayang. Maya ingat duit, maya ingat bini, ya. Maya ingat makanan kat belakang dalam bakul tu, Imam. Apa dalam bakul tu? Makan apa malam? Nasi lemak ke apa? Takkan manjang nasi lemak eh? Dia teringat tu, dia sebab dia tak tazakul, dia tidak ada tafahum. Ya. Dan senang dapat ni, susah dapat. Dia kena banyak mujahadah. Mujahadah salah satunya, pertama segi makanan. Ya, makanan jangan masuk barang subhat. Makanan jangan masuk benda haram. Ya, sebab itu kalau belajar tentang mazhab Imam Syafi'i, bab tentang akad jual beli ni, contoh aku beli barang dengan Khairul. Beli barang dengan dia, bila cakap Khairul, aku nak bagi kereta. Bila aku nak bagi kereta, aku nak kena bagi tahu dia, aku nak kena pergi ambil duit. Bila aku nak pergi ambil duit, maka perniagaan itu dalam hadis sebut, dalam kitab sebut, ya, bab dalam kitab majmuk ada, iaitu bab perihal dia nak jual beli ni dia kena ada dalam satu majlis. Dia tak boleh ambil barang dia akadnya pada majlis yang lain, tak boleh. Ya, sebab itu kena tahu, sebab itu kena beli barang ni di online ni kena hati-hati. Beli barang ni online ni dia kena tahu barang yang dia beli. Kena tahu, dia tengok barang apa dia beli. Ya, tapi kalau beli di online ni, kalau beli barang kemeh tak sah. Itu kaedah ni, tuan-tuan. Ya. Ngaji ya, insyaAllah. Aku pun bodoh ni nak ngaji ni. Bukan pandai pun. Eh? Tapi kalau tak betul, tolong tegur kan. Eh? Tak risau tuan-tuan. Ya? Sejam ni, belajar. Sejam. Pembayaran sejam, mengajar sejam lah. Tapi buat kerja agama ni, banyak musuh. Tuan-tuan. Pertama musuh apa? Iblis, syaitan. Syaitan tak suka. Itu yang bila orang buat kerja agama, ada setengah-setengah orang ni dia benci, dia bukan benci pasal apa, dia cucuk oleh syaitan. Ya, tak payahlah bentang kain rentang, tak payah. Ya, tak payah. Tak payahlah buat makan, tak payah dia belajar, bukan dapat apa pun, ya. Syaitan cucuk, jahat syaitan ni. Wah, ya. Tentu kena buat tadi aku lalu, aku ikut jalan Sungai Besar. Boleh buat majlis ilmu ni kena usaha lebih sikit. Ya, buat kain rentang, tulis besar-besar kat depan tu. Gambar aku paling besar. Wah, ya. Kuliah ni, mingguan ni, bulanan ni, ya, datang ke ada jamuan makan, tu satu tarikan. Di tadi aku lalu di jalan Sungai Besar, ada van masjid. Dia buat style macam orang buat pampi buat tu, dia taruh sound system, dia bagi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni ada kuliah agama datang masjid ramai-ramai. Ingat tu kalau tuan-tuan tak mau datang, nanti kalau tuan-tuan mati, aku tak datang. Oh, berani, tuan-tuan, ya. Buatlah. Eh, orang dengar takut sikit, tuan-tuan. Aduh. Nak usaha sikit, ya. Bukan apa nak nakut orang ni. Ya, hati ni dia kena ketuk. Kalau dia ketuk, dia ketuk, dia ketuk, dia ketuk, ya. Dia masukkan kanan Allah, masukkan Allah, masuk ilmu, maka dia lunturlah dosa-dosa, tuan-tuan. Ya. Nak usaha sikit, tuan-tuan, ya. Jadi aku datang ni ada usaha. Lepas tu usaha ihtiyar ni wajib bagi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kena tahu, jangan kita berpegang atas usaha ikhtiar yang menyenangkan. Atas usaha ikhtiar yang memberi, maksudnya yang atau maksudnya kita makan panadol, panadol yang baikkan. Tak boleh, itu qadariyah. Ya, kita usaha ikhtiar ya, yang membaikkan Allah. Itulah. Ya. Kita minum ni, ada yang minum, dia minum, dia hilang haus. Ada orang tu minum, haus hilang. Ya. Sebab yang menghilangkan haus, yang memberi haus adalah Allah. Jadi yang kedua apa tadi? Tadi ketiga apa? Makan minum. Yang keempat? Baju. Baju setahun kali? Berapa kali setahun? Banyak kali? Teruk lah. Habis duit tu. Setahun dua kali je. Dua kali wajib. Lebih tu harus lah.
Ha, tak kira lah raya haji, raya puasa, janji setahun dua kali. Enam, maksudnya 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ya. Yeah? Ha. Kalau maksudnya kalau suami tu dia dalam setahun dua kali. Kalau suami tu boleh tetap bulan, untung ah isteri tu. Wajibnya. Betul ada kita belajar hukum fiqh eh. Fiqh ni dia pecah ni taklifi ni dia wajib. Ada harus, ya. Yeah? Haram. Batal. Sunat. Sunat dah pecah ni. Sunat abad. Sunat muakkad. Sunat hayat. Dia dah pecah-pecah ni. Dia taklifi lain pula. Taklifi yang diberati. Tengok. Dia ada musyakah. Dia ada darurah. Dia ada rahsah. Tengok so. Ni hukum fiqh. Lepas tu Islam ni bukan memberatkan. Islam ni dia untuk menguatkan, untuk menolong orang Islam dan untuk menolong hamba Allah. Ni Islam. Lepas tu orang kapi. Orang bukan Islam. Dia masuk Islam. Bukan masuk-masuk terus potong sunat bawah tak. Tapi kena belajar tentang bab berhatan. Berhatan ni kena tahu. Dia fardu, boleh melanggar fardu. Aku nak tengok kemaluan kau, boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Tambah pula besar, tak boleh. Boleh tengok. Bila nak berhatan. Asalnya tak boleh tengok. Sebab haram pun tengok kemaluan dia, tak boleh. Boleh bila nak berhatan, nak sunat. Kalau aku tak tengok, habis dengan peluru, habis semua. Potong. Itu yang dibenar hukum syarak. Islam ni cantik, tuan-tuan. Sama lah bab puasa. Mampu puasa, tak mampu puasa, tahu kaedahnya. Dia sebab ada penyakit, makan ubat. Maka dia benar, tapi tak boleh makan di halayak ramai. Itu kaedah dia. Macam bab solat ni tu lah. Solat ni wajibnya, rukunya berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Baring tak mampu kan? Main dengan apa? Mata dulu. Dalam mata tak boleh, dengan hati. Hati tak boleh, pergi mati. Ni buat solat. Solat dia tak cuti. Yang cuti orang perempuan je. Ni buat solat. Betul, orang perempuan ni dia ada keringanan bagi solat. Bila dah lahir dalam nifas, dia semayang, dia haram. Tak boleh. Orang lagi tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dalam kitab besar, kitab majmuk, kitab ikhna', kita Bakhru Mazi, daripada Syekh Al-Idr Al-Marbawi, Imam Nawawi, Syekh Ramli, Syekh Ibn Hajar, tentang semayang. Tak ada bagi waris untuk menyemayangkan semayang-semayang yang tinggal bagi si mati, tak ada. Tapi kena puasa ada. Badan lagi ada. Tu kaedah dia. Belajar bab binatang pula. Binatang, bulu binatang yang terpisah daripada tubuhnya. Bila kena kat kita, semayang, kita nampak, mayang tak sah. Kadang orang tanya, Ustaz, kucing macam mana kucing? Kucing. Berukat dalam hadis, kucing ni di antara binatang yang dimaafkan sebab binatang yang jinak. Kan kita semayang, kucing masuk dalam langgain. Miau. Miau. Tahan dia baru lah tu. Miau. Tapi yang tak boleh kalau kita ambil bulu kucing, letak kat baju kita. Tak boleh, haram. Sebab kucing binatang yang jinak. Lembu tengah semayang. Pernah tak kita semayang, lembu datang kita? Ada. Lembu bukan binatang jinak. Faham? Pernah lembu pasang kain? Mampu ya. Tak pernah. Ni belajar hukum fiqh dah. Bila ngaji faham tuan-tuan. Ni bulan Ramadan dah dekat. Tuan-tuan kena ngaji bab puasa khusus. Jangan belajar bab puasa pada bulan Ramadan. Belajar sebelum bulan Ramadan. Kalau macam kita pergi haji, pergi umrah, kita belajar sebelum pergi haji, sebelum buat haji, buat umrah. Baru betul dia punya cara kaedah. Macam mana nak pakai kain ihram, binatang mana, kita tak boleh bunuh. Macam mana nak tahluk, cukur rambut tu. Macam mana tentang laki suami isteri. Kena belajar. Niat. Makan. Orang dah azan. Macam mana? Nak telan ke nak buang? Kan buang rugi pula, telan pula. Kan rugi pula, tengah-tengah sujud, tengah-tengah rukuk. Tadi masa sahur makan banyak sangat, keluar pula ketam. Macam mana semayang? Nak buang ke, nak berhenti semayang ke, nak telan? Kan buang rugi pula, aku telan lah. Apa hukum pula? Ngaji sungguh. Semayang tarawih, apa hukum semayang tarawih? Kadang orang bergaduh semayang tarawih. Ini nak 20, ini nak buat 8. Main terawih tak masalah. Nak buat 20 boleh, nak buat 8 boleh. Tak nak buat apa boleh. Nama pun sunat. Yang haram kalau tentang. Faham ya? Itu haram.
Yeah? Ha. Kalau ada orang bergaduh buat sembahyang sunat tarawih, 20, ni nak buat 20, ni nak buat 8. Yeah? Ha. Kalau aku nazir seorang masjid, kunci masjid aku halau orang ni. Daripada bergaduh, wajibnya kita melarikan orang bergaduh daripada sembahyang sunat. Yeah? Ha. Lepas sembahyang sunat, tarawih, selawat. Selawat. Nabi buat. Ada hadis ya? Yeah? Tak ada hadis. Boleh buat? Boleh. Sebab apa? Selawatkan Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kat Nabi. Lah, ya. Siapa selawat kat Rasulullah sekali, Allah dan para malaikat selawat kat atas orang tu 10 kali. Ha. Selawat 10 kali, Allah dan para malaikat selawat kat dia 100 kali. Selawat 100 kali, Allah dan para malaikat selawat kat dia 1000 kali. Selawat 1000 kali, nanti bahu orang ni berlaga dengan bahu Nabi dekat depan pintu syurga. Allahu Rabbi. Siapa banyak selawat, hutang dia selesai kan. Banyak selawat, muka macam tak puas hati banyak hutang ni. Ha, belajar muka sedih. Orang banyak hutang ni dia muka sedih. Rajin selawat. Siapa rajin selawat, selesai hutang. Siapa rajin selawat, rumah tangga berkat. Lagi satu ni hadis sahih. Daripada Imam daripada Abu Hurairah. Rasulullah tak pernah tinggi amalan ni. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sebab baca setiap hari 100 kali. Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Allah buka pintu rezeki seluas-luasnya. Tak sempit rezeki dia. Sama juga dalam rumah. Siapa baca surah Al-Baqarah. Dalam rumah siapa baca surah Al-Baqarah. Bukan jin dan syaitannya dia tak boleh, tak boleh masuk dalam rumah. Tak boleh duduk dalam rumah. Binatang bermisa pun lari. Tak suka duduk dalam rumah. Dalam rumah aku tuan-tuan. Tak pernah tinggal baca surah Al-Baqarah. Anak aku yang baby umur 1 tahun 4 bulan. Baru ni main ngelipan. Main ngelipan. Eh kata elok dah tak ketik pun. Ini kelebihan surah Al-Baqarah. Tuan-tuan. Ya? Tapi jangan lah. Amal surah Al-Baqarah ambil lipan letak depan anak. Itu bodoh. Faham? Kena tahu Allah jaga ni kelebihan surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah kau. Kalau tak nak baca Quran, pasang CD Al-Quran. Ya? Handphone ni boleh buka surah Al-Baqarah. Pasang lah. Ya? Jangan tak baca Quran. Ya? Paling-paling malas 1 hari 100 ayat. Tu paling malas. Ya? Al-Quran ni dia ubat. Siapa rajin baca Quran, menghindar penyakit lupa. Siapa rajin baca Quran, menghindar penyakit nyanyuk. Siapa rajin baca Quran, ya? Kalau cerita tentang Quran, tuan-tuan, mujizat Al-Quran ni, ya. Kelebihan Al-Quran. Tadi apa? Yang keempat, suami tu wajib dia selesaikan dalam rumah tentang pakaian. Kelima apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal ni, ni banyak orang tak faham. Contoh, suami isteri ni dia menikah. Bila menikah, suami cakap dengan bini, yang tak payah duduk rumah sendiri, tak payah sewa rumah, duduk rumah mak abang, mak duduk rumah mak mentua. Kata bini, tak apalah bang, elok lah duduk rumah mak mentua. Agar sama-sama nanti boleh main Facebook ke mak. Nanti mak malam-malam tak tahu nak masuk internet, telefon, nanti ayang boleh masuk kan. Ya, sebab nenek sekarang ni, mak mentua sekarang ni suka main Facebook. Itu tak datang surau. Main Facebook rumah. Main Facebook rumah. Dah umur 60 main Facebook ni. Umur 50 main Facebook ni. Baya dekat mati lah. Jika isteri ni, dia cakap dengan suami, bang, ayang nak duduk rumah sendiri. Abang nak usaha cari rumah sewa atau beli rumah. Abang tak mau duduk dengan mak. Leceh duduk dengan mak. Kadang nak bergurau pun tak boleh. Susah. Kadang mak ni ada suruh buat kerja. Pasal pinggan lah itu. Leceh. Kadang kita bergurau malam-malam kan bang. Mak dengar. Malu kan bang. Kadang bapak mak bergurau. Kita dengar bang. Elok rumah sendiri bang. Bila isteri minta rumah sendiri, suami wajib cari rumah. Kalau tak cari rumah, berdosa. Sepanjang mana berdosa. Tang ni banyak orang tak jaga. Lagi satu tentang orang berpoligami. Nikah bini 2, 3, 4. Jika dia nikah isteri tu yang kedua, ketiga, keempat kan. Jika isteri tu duduk rumah mak dia, ya, dia tak cari kat rumah, isteri tu tak reda. Bila dia nak bersama, nak berjima, dia jumpa kat hotel mana-mana, maka berdosa haram sebab tidak dia uruskan tempat tinggal rumah isteri. Ingat senang tu tak? Ya? Bila tu nak nikah ni, kena... Suami ni kena bertanggungjawab tentang nafkah. Tentang banyak ni banyak orang tak mau ngaji. Kalau bini satu, peti air 1, mesin basuh 1. Bini 2, peti air 2, mesin basuh 2. Bini 3, peti air 3, mesin basuh 3. Ha, padan muka. Main katil 3. Semua 3 lah. Ya, main. Bedak, semua 3.
Habu mandi, 3. Ha, ya. Bayar bil air, 3-3 bayar. Ha, tahu bil air? Ha, faham sini ke sudah? Ya. Ha, bil air tahu aja. Ya. Ingat tu, ya. Nak belajar ni kena belajar sungguh ni. Wah, eh. Pada suami kena belajar lah. Pada nikah kahwin belajar. Nikah kahwin ni, sebab tu nikah ni, dia bukannya wajib. Nikah ni, apa pun nikah. Nikah ni wajib ke, harus ke, sunat ke apa nikah ni? Harus. Harus. Ha, oh, belakang ada mantan mufti, untung lah. Ha, harus nikah ni. Bila mampu, sunat. Mampu dah berimbun? Mampu tak? Ha, mampu. Mampu bayar motor bulan-bulan, wai suku, tiga suku, mampu? Ha, mampu, mampu. Harus. Ya, ha, sunat dia nikah, dah mampu. Rasulullah dia suka umatnya bernikah. Bila bernikah, ramai umat. Banyak umat. Ha, bah, eh. Ada lima. Kena ada benda. Lima benda, ya. Ha, ubat-ubatan, barang mandian, wajib bagi suami untuk rumah. Ubat-ubatan, barang mandian, makan minum, yang wajib bagi suami untuk isteri. Dan pakaian, kelima, tempat tinggal. Ha, tu kaedah dia, ya. Eh. Dan difardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabil. Nampak? Isteri yang khidmat kepada suaminya dapat pahala perang sabil. Oh, pergi perang. Okay. Isteri hidangkan air je pun dengan suami. Hidang kasih sayang dengan reda bagi air depan suami. Pahala supaya dia semayang sunat 1000 rukan. Nah, fikir ya. Entah ya. Betul isteri ni. Dia kena layan suami ni macam raja. Macam raja lah. Nah, tuan-tuan macam mana? Isteri tuan-tuan layan tuan-tuan macam mana? Macam raja ke? Macam tukang mesin rumput? Ya, yeah? Ha, okay, eh? Suami balik, oh, isteri... Kalau isteri solehah, dia tunggu dua pintu. Abang baru balik. Allahu Akbar, rindu ke abang. Ya? Yeah? Abang pergi masjid sejam, rasa macam setahun. Tak ada. Ha, ini solehah lah. Ha, bukan senang dapat bini. Eh, kalau jenis yang bini yang bukan solihah, lalu kita panggil mar'atus solihah. Mak kadang tanya, anak tanya mak, ayah lah surah. Tak balik ke mak? Elok tak balik. Balik nyusah mak, minta itulah, minta ini, ada je tak kena. Ha, ini bukan mar'atus solihah, bukan isteri yang solihah. Isteri solihah ni subhanallah, dia jaga suami betul. Itu yang Nabi kata, perempuan tu buat empat perkara, syurga dia buat dia. Pertama apa? Jaga semayang dengan sempurna. Tengok orang perempuan semayang dengan laki. Senang susah? Mana susah semayang? Mana susah? Ha, kau mengajar sampai mana belajar ni? Sampai buat abah pergi Johor dia ni. Wah, susah orang perempuan semayang. Orang perempuan semayang, rambut selai tak boleh keluar. Orang laki semayang tak boleh kopiah. Masalah. Kenapa orang perempuan semayang? Dia kena pakai kain dalam. Kena pakai stokin. Kena pakai spender. Kena pakai telekong. Orang laki semayang? Spender tak pakai ni? Kena pakai spender. Ah, tak jaya tengok, tak kisah benda. Orang perempuan tak, dia semayang, dia sungguh-sungguh. Susah dia semayang. Dia semayang dengan sempurna, kena jaga rukunnya, kauli, rukun kauli, fi'ali, qalbi, kena tadabbur, kena tafahum, kena tatakul. Ya, sunat abahnya, hayatnya, sunat mu'akadnya, kena jaga sungguh. Ini buat solat. Orang lelaki semayang, rambut selai, nampak ke, nampak banyak rambut, tak masalah. Ya, orang perempuan jaga sungguh semayang. Itu wajib bagi orang berpuas semayang. Bukan wajib bagi terkong. Wajib untuk aurat. Ya, wajib untuk aurat. Tapi akhir zaman kami orang tak semayang. Semayang. Akhir zaman. Faham eh? Itu Nabi masa Nabi Isra' al-Mi'raj. Kita menyambut Isra' al-Mi'raj tak lama ni. Kan? Dan Isra' al-Mi'raj ni. Ya? Itu yang bukan adalah hadis buat tentang akhir zaman. Bila Nabi Rasulullah Isra' al-Mi'raj. Itulah tanda akhir zaman masuk lah. Nah, akhir zaman. Ya? Dah masuk tanda akhir zaman. Tuan-tuan. Ya? Pada ketika Rasul dilantik menjadi Rasul. Faham, ya? Tanda akhir zaman lah. Betul kata Rasulullah. Akhir zaman, rumah Allah. Banyak di merata tempat. Ada surau, ada masjid. Mana-mana taman ada surau, ada masjid. Tapi dalam tak ada orang. Betul, ya? Mana ada orang. Ada pula tua-tua. Ha. Mana lagi budak muda? Kampung ni ada budak muda? Ada ke tak ada? Mana lagi budak muda? Tahu kan kampung ni semua orang tua? Ha. Salah siapa? Salah orang surau. Orang surau tak nak usia setia. Kena cari dia orang ni. Faham eh? Haa. Kena usia setia. Macam mana kena buat? Nak buat tarikan kepada budak muda ke datang surau? Haa. Mula-mula buat tarikan lah. Siapa datang surau budak-budak muda sekali datang. Satu padu. Dapat minyak hitam peri. Haa.
Datang dia dapat minyak hitam free tuan-tuan ni. Kena usaha dia, kena cari jalan. Mula-mula memang susah sikit. Susah sikit. Biar susah kat dunia, jangan susah kat negeri akhirat. Kat negeri akhirat kita susah. 50,000 tahun tu berdiri. Tak semua manusia berdiri 50,000 tahun. Dalam hadis sebut, ada yang mereka berdiri sekejap saja. Tengok amalan mereka. Ada mereka berjalan dengan muka. Ada mereka berjalan tak pakai kasut. Ada mereka di padang masyarakat, menunggang kenderaan. Iaitu binatang korban. Itu buat korban, akikah kena ngaji, kena belajar. Duduk taman-taman macam ni. Sembelih binatang akikah dan binatang korban. Boleh tak bagi kepada orang yang bukan Islam? Boleh tak? Betul, bahaya banyak tengok pohon amoy. Tengok pohon amoy dalam bas tu, ya. Tu yang lupa tu. Bila dia buat ilmu ni, lepas tu mata ni main peranan. Lepas tu dalam kubur yang mula-mula dia robek oleh cacing binatang mata. Lepas tu baru perut. Buka dalam hadis. Duduk taman-taman macam ni, boleh dibagi kepada orang yang bukan Islam, iaitu kafir, zimi. Tapi akikah dan korban yang sunat, yang wajib tak boleh. Yang akikah dan korban yang nazar tak boleh, yang sunat. Tapi kalau yang sunat, yang kafir harbi tak boleh. Harbi yang mantan Islam. Tuan-tuan, kafir zindik apa? Kafir zindik ni di Islam. Dia menyebut kalam Allah. Tapi dalam hatinya, dia menolak hukum Al-Quran. Ni kafir zindik. Lepas tu tuan-tuan mengucap kalimah syahadah. Dalam solat ni, asyhadu an la ilaha illallah. Ada tiga benda. Tak ada tiga benda ni, kalimah syahadah tak sah. Pertama apa? Dia kena tahu. Apa dia sebut, dia kena tahu. Kedua apa? Dia kena yakin. Ketiga apa? Dia kena i'tiqad. Sebenarnya benar i'tiqad. Dia kena nafi isbat. Kalau mengucapkan kalimah syahadah Islam tu, burung kakak tua Islam lah. Syahadu an la ilaha illallah. Islam lah. Orang bukan Islam, ada yang dia tahu ayat Quran. Kadang dia suka ucap kalimah syahadah. Islam tak. Dia sebenar-benar, dia kena yakin, dia kena tahu, dia kena sebenar-benar i'tiqad. Itu kaedah dia. Yang tak nak ngaji, tuan-tuan. Kita mengaji, Nak belajar, Dia tak mau jumpa ulama. Dia nak jumpa ulama bila? Pada ketika susah, bila ada tahlil arwah, carilah imam, carilah ustaz, carilah ulama. Bila nak buat apa ni, nak buat bila ada kematian, carilah ulama, carilah ustaz, carilah imam. Bila nak nikah kahwin, carilah imam nak nikah. Tengok budak-budak muda datang masjid surau bila? Bila time nikah, Time nikah nampak muka dia, mam. Faham? Nak nikah kan. Jumpa pak imam. Lepas nikah hilang lah, tak jumpa lah. Kan senang, ada satu tempat tu. Ni rahsia, dia ni nazir masjid. Bila orang nak nikah, pasti minta borang mustatin kan. Cop. Dia bekas tentera. Garang. Datang ni boleh tanya. Nak minta surat ahli Korea. Dia tanya, kau orang mana ni? Orang sini, aku tak nampak kau datang masjid. Garang lah. Sibuk. Kau dah datang masjid ni, aku dah nampak muka kau, baru aku benarkan, baru aku bagi cop ahli Korea. Tidak, aku tak bagi kau. Tangguh ni kau, padan muka. Ni lah orang yang benar-benar bertakwa, takut ke Allah. Jangan pasal ni. Al-Furusi, Al-Mampusi. Tahu duit. Orang sebut duit ya. Hidupnya duit je, nanti mati sebut duit. Sebut duit. Ni hadis sahih. Sebab Nabi cakap apa? Sesiapa tengok dia mati ni, tengok sebelum dia mati, tengok amalan masa dia hidup. Kalau masa dia hidup, dia suka apa? Kalau suka baca Quran, mati ni dengan sebutkan Allah, dengan baca Quran. Kalau hidup ni cari duit. Bagi cari duit, malam cari duit. Siang cari duit. Duit, tak tahu duit. Nanti mati sebut, duit mati. Sama juga orang yang suka rokok. Hidup ni suka rokok. Kalau rumah rokok, jalan nyaman rokok. Dapat surah rokok, atas motor rokok. Kena makan rokok, nanti mati tengah, isap, rokok. Tahu lah orang suka rokok. Rasulullah ni dia sidik, dia pegang katib. Itu yang bila dia, yang tu kata Rasulullah, mereka bangun daripada kubur,
Tengok dia mati dalam keadaan macam mana. Kalau mati tengah pakai kain ihram, nanti bangun pada kubur, tengah pakai kain ihram. Dah, ya. Yeah. Dia mati balik pada Allah, mati balik pada jalan buat kerja agama, tuan-tuan. Ya, pakai jubah, pakai serban, bawa kitab, pikul kitab, tu. Itu dia pandang masyarakat ni, dia banyak perbarisan. Itu yang bila perempuan mati dalam keadaan mengandung, orang yang mati dalam keadaan kena bunuh, kena pancung, kena potong tangan, sini berjahit-jahit, ya, dia postmortem. Tentu Allah tanya, aku nak tanya kau, kenapa badan kau berjahit-jahit, kenapa banyak benang? Engkau padahal mati dulu, elok je, mati tengah tidur. Allah tanya, maka orang si mati ni jawab, ya Allah, aku ni mati, dia postmortem. Aku mati elok eh. Maka ahli keluarga aku seguh belah nak claim dia insurans. Mampu ya, ahli keluarga kena ditanya dengan Allah. Itu postmortem ni haram, tak boleh. Kalau nak claim dia insurans, haram, tak boleh. Yang boleh postmortem ni bila nak menyelamatkan anak dalam kandungan. Bila orang yang hidup, dia dituduh, ya. Kalau tidak dibelahkan si mati ni, maka yang hidup ni akan dimasuk dalam penjara. Ataupun dalam jenazah itu ada barang-barang saksi. Ya, boleh dibedah. Sebab menyeksa jenazah. Ni belah ni ketuk dengan kapok. Okey. Jenazah ni kita mandi dengan air terlalu sejuk pun haram. Boleh jatuh haram. Menyakiti jenazah. Mandi air panas haram. Tekan kuat-kuat apa haram, menyakiti bagi jenazah. Okey, ya? Kalau belah jenazah lagi, ya, tuan-tuan. Ya. Orang pasal duit orang sanggup buat apa, tuan-tuan? Ya. Sanggup pasal apa? Jangan kisah. Ya. Baru setengah jam. Duduk macam 5 jam maksudnya. Ni benda syurga. Tuan-tuan rumah dekat, ya, turun naik motor. Tu je rumah. Aku nun jalanan 3 jam lebih. Faham eh? Itu tak tentu je lah. Kereta rosak lah. Itu lagi. Tuan-tuan kat rumah tidur lah. Berlengku lah. Tuan-tuan tengah tengok HBO. Dulu baru ni aku ceram hari Terengganu. Macam rumah Terengganu ada seorang mamat luar masjid. Dia bising-bising. Dia tanya anak aku, siapa ceram bahawa? Ayah aku lah. Ayah kau memang ceramah macam ni. Tak pernah dengar apa ceramah macam ni. Dah berapa tahun dia ceramah. Anak kata pergi nak test jumpa ayah. Inilah nanti jumpa dia. Dia masuk dalam. Diam je. Habis ceramah macam aku nangis. Allah pula habis. Ingat nak pukul tu pun nangis. Nanti, ya? Dia sebenarnya berapa? Kadang orang dengar kuliah, dengar ceramah ni, dia jadi marah berapa? Dosa. Tuan-tuan, ya. Lepas itu bila kita dengar kuliah, kita jadi panas telinga, dosa telinga. Ya. Lepas itu ambil wuduk. Saat disuruh kita basuh telinga, sunat basuh telinga, gugurkan dosa telinga. Itu kaedah. Siapa rajin berwuduk, dihindar penyakit virus-virus. Sekarang penyakit virus banyak. Amalkan wuduk. Sama juga kalau anak ni ya, demam malam-malam klinik tak buka kan susah pun. Kalau dia menyusu, ambil susu istighfar, baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Asri, baca surah At-Taubah ayat 28-29, baca tu ayat 1000 dinar ya, dan baca selawat syifa, ya, baca ada Al-Quran, ada surah, ada ayat antibiotik Al-Quran, wa idza marid tu fahuwa yashfin wa la lamai. Tentang. Baik, demam. Anak aku mana-mana dari demam. Ya, baca Alhamdulillah. Ya, tapi sebelum tu, Asifah dulu. Wah, ya. Tapi tengok, baca ayat penawa, sebelah kita okur. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tak jadi. Faham, ya. Nak baca apa pun, ya. Buat ayat penawa ke apa, TV tutup. Sama semayang. Nak semayang, TV tutup. Jangan ada tasawir, gambar-gambar yang bernyawa. Faham, ya. Tutup TV. Sebab di antara rumah tak dimasuk oleh malaikat rahmat. Rumah yang ada tasawir. Maksudnya, bukan rumah tak ada TV, malaikat tak masuk. Bila dah ada gambar bernyawa. Contoh, bila buka TV, gambar bernyawa. Gambar hidup. Ya, malaikat tak masuk. Tuan-tuan nak apa, semayang hajat ke apa ke apa. Pasti kalau dalam rumah jangan ada orang pasang TV. Ya. Nak doa, biar rumah tu malaikat rahmat masuk. Kedua, rumah yang ada anjing dalam tu. Ketiga, dalam rumah yang ada orang bergaduh. Ya, mereka lama tak masuk. Ya. Lepas tu suami isteri jangan bergaduh. Suami isteri kalau bergaduh,
ditutup 70 pintu rezeki. Sempit pintu rezeki, tuan-tuan. Ya. Yeah. Ha. Gaduh sekejap eh. Ya, yeah. Bergaduh peluk balik. Wah, eh. Ha. Dalam kitab Muhimah ni, eh, tak tahu Allah Alam kita dah jumpa tak jumpa. Sebab tentang kitab ni dia panggil palu. Palu ni pukul, ya. Yeah. Ha, pukul suami boleh pukul isteri kat mana? Tapak kaki. Pukul sini. Ha, bukan Allah Akbar kan, bukan pelengkit. Ha, eh. Ha, bukan lempang, salah, eh. Ha, dia ada had dia. Macam bapa dengan mak nak pukul anak, bukan kat muka, lempang kan. Ya, tapak kaki ataupun lutut ke bawah. Itu cara kaedah rotan anak. Lepas tu dalam rumah ni sunat ada rotan, sunat. Ha, hidup rumah ada rotan. Ha, beli rotan tu. Bini lawan, nampak rotan tu. Bini ambil, bini rotan kau. Ya, ya, main orang perempuan sekarang, ya. Ha, suami kena tumbuk kami ni. Ya, ya, main orang perempuan sekarang, ya. Sunat ada rotan, ya. Ha. Senah pula orang yang berumur dah 40 tahun pakai tongkat. Aku dan kereta aku ada tongkat, ya. Kadang-kadang bila kuat iman aku kena kat. Ya, kadang bila tak kena iman takut eh. Rasulullah suka orang muda belagak tua. Suka. Jin, syaitan kapi, ya. Syaitan, jin kapi, dia benci, ya. Umat Rasulullah ni dia muda belagak tua. Lepas tu kena ada janggut. Bila ada janggut tengok cermin dah tua. Bila tak ada janggut tu tengok muda tu. Padahal tua sikit gaut, bang. Eh? Dah. Untung ada janggut ni. Subhanallahu Rabbi. Tengok sahabat-sahabat janggut semua sampai kat dada janggut eh. Belah janggut panjang. Wah, eh. Dulu janggut aku banyak gua panjang ni, aku nak belah lagi. Hari tu aku pergi kedai gunting, tertidur. Dia tobik yang janggut aku. Radang tu aku. Wah, eh. Ha, lain kali kita datang ke kedai rambut jangan tidur. Kadang tak sedar tiba-tiba dah tengah pendek janggut. Wah, eh. Ha, nak marah tak ada apa, dia dah potong. Wah, eh. Ha, dah. Bah janggut kalau panjang, sakit perut, hisap. Ha, ubat, ujung nak ada ubat. Tapi janggut sendiri ya. Jangan janggut Tok Syiah Isyak janggut Pak Imam. Oh, teruk lah. Eh? Ha. Dalam bab pengubatan Islam. Dia tak ada dalam hadis bab pengubatan Islam. Macam Arif. Janggut dia hebat tu. Oh, berapa banyak tu. Ha, tengok tu. Berapa banyak dia boleh masuk dalam mulut. Eh? Eh? Sama anak. Anak kalau nak rapat dengan bapak, selalu dia main janggut bapak. Janggut. Atau anak tu suruh pergi isap janggut. Tuan-tuan. Eh? Ha. Anak aku selalu rapat aku. Dia selalu isap janggut aku. Ya, ha, risak janggut, risak masuk semua. Ho. Penuh ini pula. Ya. Ha. Allah jadikan kita ni semuanya ada guna, tuan-tuan. Tengok jari, bukan jari jadi, bukan sembarang jari. Ada jari ni ada penawar, ada berkat, ada racun. Tuan-tuan, jari. Aku pernah cerita tak tentang Imam Syafi'i? Dia tentang dia makan mana? Tak pernah. Kenal Imam Syafi'i? Siapa nama Imam Syafi'i, bang? Siapa nama Imam Syafi'i? Imam Idris? Ahmad bin Idris. Kitab Muwatta, tahu kitab Muwatta? Kitab Muwatta ni bukan cancalan kitab. Kitab Muwatta ni kitab hebat. Dalam kepala otak lah. Kitab Muwatta kita. Belajar kitab ni, tak bawa. Gaya macam Syafi'i. Oh, hebat. Dah, eh. Imam Malik, dia jumpa Imam Malik. Dia jumpa Khadam Imam Malik, ya. Eh? Kata bagi tahu Imam Malik aku nak jadi anak murid Imam Malik. Kata Imam Malik bagi tahu Ahmad bin Idris Imam Syafi'i suruh dia atam kitab Muwatta'. Kata Imam Syafi'i apa? Bagi tahu Imam Malik kitab Muwatta' dalam kepala otak aku. Oh, alim tak alim. Itu yang berlaku satu hari Imam Ahmad kena Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad? Imam Ahmad dia apa? Tokyo kedai Tom Yam kat Simpang 4 lah. Imam Ahmad ni anak murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad ni selalu cerita dengan anak dia, guru abah ni, orang ni tawaduk. Malam-malam tahajud, tak pernah tinggal. Dia tawaduk, merendah diri, cakap tak banyak. Ha, siapa dia? Imam Syafi'i lah. Kata anak dia yang perempuan, ya, bah, tolonglah panggil guru abah datang rumah nak tengok. Siapa guru abah ni? Maka dia jemput Imam Syafi'i datang, rumah Imam Ahmad. Datang, Imam Ahmad jamu makan. Okay. Tuan-tuan selalu ke jamu ulama makan? Selalu ke? Halo eh. Alah, setahun sekali pun kena jarang. Wah. Eh. Kadang jamu sambil gas, sambil keluar gas, tuan-tuan, ya. Eh. Ha, apa kelebihan jamu ulama? Rumah dimasuk oleh ulama, besok ada
penyaksian di negeri akhirat, tuan-tuan. Ni ulama atas rumah. Bah, eh. Kita tak ada. Ya, tak suka ulama atas rumah. Bah, eh. Itu yang Imam Syafi'i datang rumah. Bila Imam Syafi'i datang rumah, Imam Ahmad jamu makan. Bila jamu makan, Imam Syafi'i ni semua lauk dia ambil. Semua ambil. Semua lauk dia pegang, dia ambil. Makan. Anak Imam Ahmad terkejut lah. Eh, takkan seorang ulama hebat, ulama terkenal, ulama yang Abah nak cerita, tawaduk, merendah diri, makan tawaduk, ini lauk dalam rumah semua pegang dan ambil. Ulama apa ni? Guru apa ni? Ha. Contohlah aku pergi rumah tuan-tuan, semua lauk aku ambil. Ha, ni ustaz ni, lebih-lebih ustaz eh. Apa ustaz, ngajar tak sahup, tapi makan, haprak ni ustaz. Ha, apa tu anak murid tak ada protes guru. Ha, eh. Itu Imam Ahmad perhati aja. Anak Imam Ahmad ni tak perhati ya. Bila malam hari pula, bila Imam Syafi'i masuk bilik tidur, Imam Ahmad ambil apa? Ambil air satu timba letak depan pintu bilik. Bila malam sempat tiga malam, Imam Ahmad ni dia sembahyang tahajud tanda tinggal. Imam Syafi'i pun tanda tinggal sembahyang tahajud. Tapi malam tu Imam Syafi'i, Imam Ahmad sembahyang, Imam Syafi'i tak sembahyang. Anak perempuan ni tengok ah. Apa ni? Guru ayah ni tak semayang ni. Tak semayang tajuk pun. Ayah semayang. Macam mana tak betul ni? Kata guru ayah ni hebat. Mayang malam tawaduk. Makan pun kelojuh. Ya? Anak tak berhati. Betul dia tengok lagi pula. Imam Syafi'i ni pula. Guru ayah ni. Eh semayang subuh tak ambil wuduk pula. Terus semayang je. Macam apa ni? Besok pagi anak tak berhati. Tanya dengan Imam Ahmad. Ya. Saya tak berhati lah ya. Guru ayah macam ni. Dengan makan gelojoh semua lauk dia ambil. Main tahajud tidak. Main subuh tak ambil uduk. Guru apa ni? Ayah dia bersalah. Macam inilah aku pun bersalah ni. Tu guru aku ni. Macam inilah saya tanya lah. Maka bila minum pagi, Imam Ahmad tanya. Imam Ahmad. Wahai guru ku, aku nak tanya. Boleh? Kau nak tanya apa? Kau tanya lah. Mana aku jawab? Aku boleh jawab lah. Ya? Kata Imam Ahmad. Nak tanya dulu kat pasal buat hukum. Nak tanya buat perihal. Dari Tok Guru, anak aku suruh tanya, aku sebab salah. Masa makan semalam, kenapa semua lauk dia ambil? Anak aku tanya ni. Apa jawab Imam Syafi'i? Aku ni datang rumah orang soleh. Dalam kitab sebut, orang soleh ni, dia punya makanan semuanya berkat. Sebab dia orang soleh, mendekat dengan Allah. Mulut tu zikir. Tangan ni rajin beruduk. Sebab itu semua makan aku pegang, aku ambil. Sebab semuanya banyak berkat. Bukannya rumah orang fasik. Bukan rumah orang munafik. Amok. Ha. Ni guru ni lah. Dah malam tadi anak aku tanya pula. Tak semayang tahajud. Tak ibadat malam. Tidur je anak aku kata. Lepas tu pula semayang subuh. Bangun-bangun terus semayang. Tak ambil uduk. Kau ingat aku tidur apa? Aku tak tidur. Bukan macam kau. Ya? Ha, bukan macam kau tu. Bukan macam Imam Ahmad lah. Bukan macam kita. Mengaji pun tidur. Faham ya? Eh? Ha. Kata apa kata Imam Syafi'i apa? Aku tak tidur lah tu. Aku goyang kepala. Masuk subuh kan? Selesai 100 buat hukum. Apa? Kita malam goyang lah. Bakal ubat kuat. Ya? Yeah? Ubat kuat akan bini uzu. Mampu ya? Ha. Ha. Lepas tu tanya lagi. Subuh semayang tak ambil utuk. Macam mana aku nak ambil utuk? Aku tak tidur. Ha, maknanya orang alim. Orang alim hebat tuan-tuan. Orang alim. Eh, dia tu ada satu hadis. Hadis ni wallahu alam, hadis ni sahih ataupun hadis lemah. Naumul alimi min ibadihi jahilin. Tidurnya orang alim lebih baik ibadat daripada orang bodoh. Orang alim ni tidur, orang jahil ni ibadat sampai pagi, lebih baik tidur orang alim. Ha bah, kelebihan orang alim. Tuan-tuan, sebab orang alim ni menyelamatkan dunia. Ni orang alim. Bah, ya. Eh? Ha, kita kenal Allah daripada orang alim. Kenal masjid surau daripada orang alim, kita tahu buat zakat, buat haji, buat umrah daripada orang alim. Tahu buat cerai-berai daripada orang alim. Ha, ya. Sudah. Tu baru ni aku tanya satu tempat. Aku tanya cerai mati, cerai hidup. Cerai mati, aku tanya. Cerai mati berapa bulan? Cerai mati berapa bulan? Cerai mati berapa bulan? Cerai mati berapa bulan? Arif, cerai mati berapa bulan? Arif ni glamour kat Facebook ni, muka dia. Faham? Kat Facebook, keluar muka dia je. Puf, puf, puf. Aku selalu like. Faham? Arif, cerai mati berapa bulan? Ha? 6 bulan lama, benar? Ha? Hello, cerai mati berapa bulan? Ha? Huh? Oh, kena ngaji ni. Kena ngaji buat cerai berai. Faham? Cerai mati 4 bulan 10 hari. Cerai hidup. Cerai hidup. Pernah kahwin kan? Ha, tak kahwin. Tapi kena belajar. Wajib belajar. Oh. Cerai hidup apa? Berapa lama?
Tiga kali apa? Tiga kali pergi ke Sabah Penang. Tiga kali suci. Ya. Ngaji dengan ngaji ya. Ya. Lepas tu cerai ni, talak ni dia ada jatuh automatik bila murtad. Murtad ni kena tahu. Kata suami yang semayang lah. Buat apa semayang? Semayang bukan senang pun. Tak guna lah semayang. Murtad lah. Murtad gugur talak. Itu kau Allah tak boleh main-main. Kau Allah. Berapa tegak kau hudud? Bukan senang pun orang Islam. Murtad tau. Jadi lah murtad. Ya? Dia kena perbaharui balik kalimah syahadah. Belum sejam ni. Lagi 10 minit sejam. Sejam aku berhenti ya. Baru azan. Baru azan. Itu orang tak datang lah. Azan tak lalu hari imam apa pun azan. Tak datang orang. Hati dah tertutup dengan dunia. Telinga dah tertutup dengan dunia. Faham ya? Kalau tak percaya, azan pukul 2 pagi. Tengok orang datang. Kenapa suruh azan 2 pagi? Boleh tak azan pukul 2 pagi? Boleh tak? Boleh tak? Sikit lagi. Jangan risau sikit lagi. Tak tahu lagi. Hidup bila-bila. Tengok baru ni artis. Seorang artis Raja Lawak mati tengah tidur. Seorang artis pelakon mati tengah tidur. Yang main mati tak kira siapa. Malaikat maut ni datang. Dia jemput kita bukan kira siapa. Engkau artis. Engkau ulama ke. Engkau JKK kampung ke. Engkau meniaga burger ke. Malaikat maut dia ambil-ambil dia. Tak boleh cakap malaikat maut. Nanti dulu. Tunggu kejap. Tak boleh. Tak boleh. Dia nyawa ni boleh berganjak dengan dua jalannya. Pertama, doa ni astaji berlaku berdoa. Kedua, sedekah. Bila orang minta tu bagi, faham? Ustaz. Ya, ada orang datang, Syekh, anak ni nak buat masjid surau, bagi. Anak nak beli kitab, bagi. Nak biar bela air, bela api surau, madrasah, bagi ya. Bila orang tu minta, tu tanda hak dia dekat kita. Yang kudukup punya orang, busuk punya orang. Kudukup punya orang. Bayar asroh bulan-bulan 200 boleh. Segi dunia kita boleh keluar duit banyak, segi akhirat kenapa tak boleh. Itu yang bila matinya anak Adam, terputus segala amalan. Putus ya. Tak boleh buat apa dah yang boleh tolong kita tiga benda ya. Waladun soleh wa anak soleh, ilmu nafi', sedekah wa jariyah, sedekah wa jariyah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita bukan ahli ilmu. Bila kita ni tolong orang alim, tolong orang alim, tolong sekolah pondok beli kitab ke apa, nanti sepanjang mana dia belajar kitab, itu ilmu nafi', sedekah wa jariyah, mengalir sedekah. Tak nampak. Bila nampak? Pada ketika sakaratul maut. Faham ya? Itu orang dulu kenapa dia suka gali pergi? Sekarang mana dia pergi lah. Tengok lah dekat-dekat belah tu lintam lah dengan datuk tu. Tengok parit sumun, parit tujuh, parit lapan, parit lima. Tengok surau-surau dulu, masjid dulu pakai pergi. Sebab apa? Dalam hadis sebut itu sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Kata Rasulullah, air. Itu orang dulu gali pergi. Sekarang ni dah zaman moden, bayarlah bayar air surau. Itu lah. Bagilah ustaz minum air, sedap. Itu lah. Cakap pun berbuih-buih lah. Air mineral juga. Tuan, yes. Sedekah ni kena terbaik. Itu lah. Macam semayang, kena pakai baju terbaik. Itu lah. Baju yang cantik. Entah. Nak mengadap, nak mengadap Allah. Kenapa kita pergi kunduri kami boleh pakai baju lawa-lawa? Kenapa semayang pakai baju yang selekeh? Nak mengada Allah ni. Tuhan, segala Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Raja, segala raja. Mengadap manusia kita boleh lawa-lawa. Nampak eh? Pergi parlimen boleh lawa-lawa. Pakai kot, pakai tie, wangi-wangi. Kenapa pergi masjid surau tak boleh lawa-lawa? Lawa-lawa. Nak mengada Allah. Nanti kita akan balik kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hebat macam mana? Engkau siapa lah? Engkau ustaz ke? Engkau pegawai Risda, pegawai Mardi ke?
Engkau YB ya, engkau ahli parlimen hebat orang kena mati. Faham ya? Tetap mati. Ha, tadi aku lalu dekat jalan Sungai Besar, ramai orang datang main jenazah. Dalam hutan pun penuh tu. Yang meninggal ni orang hebat ni. Faham ya? Ha. Tapi kena tahu hebat tak hebat, bukan orang datang ramai. Faham ya? Nak tahu orang yang mati husnul khatimah ke tidak ke, bukan kita yang menilai kan, yang menilai Allah. Faham ya? Tanda-tanda kita boleh bagi tahu. Tanda dia mati husnul khatimah ada. Ini tandanya, dahinya berpeluh. Ya. Ha. Tu ada tanda-tandanya, tubuhnya panas. Pada orang mati husnul khatimah ni, dia macam orang hidup. Tentulah tubuhnya panas, ya. Ha. Tapi kita nak kata, eh, dia ni husnul khatimah ni. Husnul khatimah ni ahli syurga. Tak boleh, yang menilai Allah. Wah, ya. Ha, tentulah. Kalau orang pula meninggal, sini cengkung. Eh, ini mati jahat ni, aku masih hidup sekurang empat ni. Ha, kita suka nuduh orang yang bukan-bukan. Ya? Ha. Ya? Ha. Dia mungkin dia melihat bila dari Allah sampai dia terperanjat. Tak? Ha, main. Bila dari Allah ni, bekat dalam hadis, dia punya bulu mata macam mana? Bulu mata bila dari. Kan macam bini kita rumah. Oh. Harib. Bulu mata bila dari seperti bulan Syak. Bulan Syak. Dia seperti bulan sabit pada bulan Syaban. Dia punya bulu mata ni. Bentuk dia seperti bulan sabit pada bulan Syaban. Ha. Dia punya ni bibir seperti permata. Mata bidadari, tuan-tuan masuk dalam hutan. Adik pernah tembak? Ini kijang dalam hutan pernah? Ha, eh? Bila kita suluh kijang ke binatang dalam hutan, kan mata kijang kancil kan melawan. Tak macam melawan. Eh, tentulah mata bidadari. Bukan macam mata bini kita tu. Ha, eh? Jeling suami. Ha, itu mata bidadari. Pipinya merah seperti buah delima. Merah original. Minum nampak air turun. Turun. Ha, ni bidadari syurga Allah. Air liur kalau jatuh di laut. Satu pendapat mengatakan air liur tawar. Air liur bini kita jatuh kat kuah basi. Ha, tuan-tuan. Itu bidadari syurga Allah. Buka sejarah kisah Fatimah tu Zahrah. Apa Fatimah tu Zahrah? Kenapa dia gelar Zahrah? Bunga yang cantik, bunga yang megar itu Zahrah. Anak Rasulullah Fatimah bin Zahrah umur 18 tahun. Dia 18 tahun. Sebelum dia nikah, dia menikah umur 18 tahun. Itu yang rombongan-rombongan Umar Al-Khattab datang bawa rombongan nak minang Fatimah bin Zahrah. Rasulullah tidak terima, berkata Rasulullah, aku belum mendapat arahan wahyu daripada Allah. Itu yang tak lama malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah, Allah memerintahkan engkau nikahkan anak engkau dengan seorang pemuda yang soleh. Siapa dia? Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali ni tak lawa. Tapi Sayyidina Ali ni nikah dengan Fatimah binti Zahrah. Bukan ada duit. Wah, tak duit. Ya. Yeah. Sayyidina Ali ni bila nikah dengan Fatimah binti Zahrah, selalu tak ada rumah. Bagaimana? Lepak kat kedai mamak main game ah. Main PUBG. Mana? Pergi perang. 3 bulan balik, 6 bulan balik. Ha. Kita pergi surau pun tak lama, kami ni wasat ah. Balik cepat bang. Lambat balik. Lapor ni. Saya kena paprek. Ha, kita kan lama surah. Bini wasat lah. Ha, eh. Ha, tak balik. Ha, umur 28 tahun, Fatimah binti Zahrah wafat meninggal dunia. Ha, itu yang Sayyidina Ali bawa jenazah Fatimah binti Zahrah ke tanah perkuburan. Sayyidina Ali cakap dengan tanah. Sayyidina Ali ni dia punya karamah. Dia boleh cakap dengan kubur. Tuan-tuan kalau pergi kubur, aku cakap lah. Oi kubur. Aku ni datang, kau kenal aku ke? Orang kata kita gila lah. Kita bukan wali Allah, kita ku wali. Tapi cakap dengan ahli kubur tak boleh, haram. Orang dah mati pun boleh cakap. Tuan-tuan, ya. Ahli cakap dengan tanah, "Hai kubur, aku datang ni bawa jenazah seorang wanita anak Nabi." Kata Sayyidina Ali. Kubur cakap. Ha, ahli kalau mahu ni boleh cakap dengan tanah. Kata kubur apa? Aku tak pandang siapa yang mati yang kau bawa. Jika yang mati tu yang meninggal itu orang yang beriman, aku jaga orang tu sampai kiamat. Kalau yang meninggal tu melanggar perintah Allah, mati suruh khatimah, aku himpit orang tu sampai hancur tulang dia. Alah, eh. Tu tanah tu. Wah, eh. Tentang. Kita semua, tuan-tuan perasan tak dalam ni ada RTM? Tapi aku rasa, perasan ada RTM datang malam ni. Kan? Ramai tunggu mati. Itulah RTM. Wah, eh. Ramai tunggu mati. Bila mati, dah lawa.
Baru minggu lepas kita pergi rumah orang baca tahlil arwah, orang tu mati. Nanti giliran kita pula orang baca tahlil arwah untuk kita pula. Bila wallahu alam ah. Ya, tunggu sajalah. Betul kalau aku tak datang, lama sangat tak datang, itu tanda aku dah mati. Kalau aku dah datang, tuan-tuan dah tak ada, tuan-tuan yang mati. Betul ya? Jangan takut mati ya. Sebab syarat nak masuk syurga, kena mati. Mati, lepas tu dah mati, dihisap. Dah dihisap, baru dia mandikan dengan sungai syurga Nurul Hayat. Dah dia berkasih, baru masuk dalam syurga. Ini kaedah nak masuk syurga. Syurga ni bukan yang boleh masuk ya. Tuan-tuan, dia ada peraturan nak masuk syurga. Tuan-tuan, ya? Sikit eh. Jangan tengok aku tak puas hati. Faham ya? Batuk tu. Sabar lah. Sikit ya. Mana dia orang? Ya? Dan hadir berjamaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ia akan mereka itu dengan ya. Khatib. Khatib tu iaitu seperti khabaran ya. Seperti nasihat ya. Tiada kita, maka apa kita ganti akan barang yang mengurniakan Allah Ta'ala akan mereka itu, maka khairanlah, khairanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khairanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada sebaik-baik ibaratnya. Dan berkata ia, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan. Nampak tu? Betul, orang perempuan ni dengan suami kena baik perkataan, kena manis. Ya. Orang perempuan sekarang suka sebab apa? Macam beruang bunyi. Orang perempuan sekarang, ya. Sebab itu Rasulullah bagi tahu ramai orang perempuan dalam neraka sebab itu lah, sebab mulut. Ya. Orang mulut dan sebab tentang aurat. Itu orang perempuan, boleh pergi kubur orang perempuan. Boleh orang perempuan pergi kubur orang? Boleh tak? Tak boleh lah. Mazhab mana tak boleh? Boleh. Syaratnya kena ada mahramnya. Keduanya jangan pakai wangi-wangi. Ketiga kena jaga auratnya. Boleh. Orang perempuan dah lahir. Boleh pergi kubur tak? Boleh tak? Aku tanya, aku jawab. Takutlah. Boleh tak, Rol? Orang perempuan dah lahir pergi kubur boleh tak? Jauh pula kenapa? Apa jauh-jauh? Pergilah kubur je. Kenapa pula tak boleh orang perempuan dalam lahir di kubur? Bukan masjid. Ya? Pergilah kubur. Salah awak. Apa patah larang kubur? Jangan cerita hal dunia kat kubur. Jangan buang najis kat kubur. Jangan semayang di atas kubur. Kalau semayang di tepi tanah-tanah tu, boleh lah. Atas kubur tu tak boleh. Iaitu bab tentang batu nisan, tentang kepuk kubur, kena tahulah ya. Kalau tanah wakaf haram dihiaskan cantik-cantik, kepuk kubur tak boleh. Kalau tanah sendiri harus hukum dia. Sikit ya. Sikit lagi dua minit pada dah lebih hat dah sejam ni ya. Sejam ni kan. Alah, baru ngaji sejam macam nak mati baru sejam teruk sangat macam mana ni entah, baru sejam kalau tengok bola 2 jam tak apa duduk kena makan tu sempang tu dulu. 3 jam lama bini suruh balik tak tahu kalau ngaji 1 jam Allah macam nak mati sana lengoh sini lengoh berlunjuk tu ada dinding tak dinding tumbang tu ini tumbang. Mana-mana surah masjid memang. Itu baru ni aku ngajar tu masjid. Aku cakap apa dengan Nazir? Nazir, aku syurkan nanti kena musyarat akan datang. AJK surah masjid ni. Dinding surah masjid takut paku semua. Kenapa? Biar semua orang tak kisah sandar ke dinding. Belajar nak nyandar tak habis-habis. Dia belajar ni bila susah, pahalanya banyak. Bila susah, ilmu senang masuk. Bila nyandar, belajar, tak susah. Dia tak bersusah. Sebab itu kita belajar, ilmu tak dekat. Belajar macam-macam ustaz, import pada Mesir, import pada Yaman. Ilmu tak dekat. Sebab tak ada susah.
Ya, tak susah. Tu orang dulu belajar, kenapa orang dulu jadi orang alim? Dia susah. Dia cari tok guru, buat pondok sendiri. Duit tak ada, pergi ambil upah, pukul padi, nori getah. Ah, tu jadi orang alim oh. Entah eh. Orang sekarang belajar, cari mesuruh sekolah yang ada aircon. Belajar tilam nak double decker. Makan nak kena sedap. Tu yang budak sekarang payah nak jadi orang alim. Wallahu a'lam. Udah ha, tengok aku dah tak berhati aku berhenti ya. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi tuan-tuan. Ni aku bawa madu lebah, baru je ambil. Baru je sampai malam. Madu lebah ni tuan-tuan nak minum, jangan bagi sudu. Minum, taruh dalam bekas ataupun dengan botol tu tonggak. Baca selawat. Madu lebah ni dia ubat. Tuan-tuan niat je. Sama juga air zam-zam. Macam ubat mata yang aku bawa tu, tuan-tuan niat je. Sebab madu lebah ni memang adalah Al-Quran, memang adalah hadis. Sebab madu lebah ni tuan-tuan sebelum tidur minum, bangun tidur minum. Bangun tidur. Bangun tu, dah minum air masak ke, sebelum minum masak minum madu. Gosok gigi ke, kumur-kumur, minum madu. Tengok dia cuci dalam. Ni madu lebah. Sebab sahabat dalam hadis sebut, Rasulullah ni bila pergi berperang, seorang sahabat dia memikul madu. Bawa dalam medan peperangan, bila berlakunya luka-luka kena panah, kena pedang, dia tuangnya madu lebah, dia ikat. Itu dulu tak ada hospital. Diorang ubat semua dalam Al-Quran. Balut balik pada medan peperangan, dah cantum dah ni tulang kulit dia. Tuan-tuan, tu dulu tak dulu tuan-tuan tengok dulu mana banyak hospital. Kenapa? Orang dulu maksiat kurang. Dulu pula orang banyak beramal amalan-amalan Al-Quran. Dulu pula orang dulu rajin beruduk. Orang sekarang ni bila kurang beruduk, malas beruduk, maka senang kena penyakit. Beruduk ni dibenting. Tuan-tuan senang kalau nak menghindar penyakit virus. Sekarang ni banyak virus, macam-macam penyakit, rajin beruduk. Sama juga muka ni nak ada cahaya, rajin beruduk. Rajin beruduk. Baiklah tuan-tuan, ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi bulan depan insyaAllah. Kalau tak jumpa, kalau aku tak datang, aku dah mati lah. Kalau aku datang, tuan-tuan pula tak ada. Tuan-tuan lah mati dulu. Tapi elok tuan-tuan mati dulu, jangan aku. Baiklah, insyaAllah. Minta maaf banyak-banyak. Seandainya terkasar bahasa, tersinggung. Minta maaf. InsyaAllah, dari sekian banyak umur, kita jumpa lagi. Dan nak war-warkan. Nanti bila bulan Ramadan, sekolah kami ni buka apa ni, sumbangan. Sebab pada bulan Ramadan setiap hari dia punya belanjanya buka puasa Muharram sahur RM550 kalau sebulan kat RM15,000 lah. Kalau tuan-tuan, ustaz saya nak infak seminggu, saya nak infak sebulan saya nak ambil lah. Saya budak-budak ni balas apa, dia boleh baca Quran tu satu hari atam dua kali. Dihadiahkan kepada para dermawan. Nak tuan-tuan nak untuk mak bapak boleh, tak masalah. Nak buat baik ni senang lah. Tapi nanti bulan Syaban baru aku terima dana tu sebab nak beli untuk lah buka puasa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.